Selamat datang di program Papa Hizi dan Neng Diki. Seperti apa sih curhatan para komika ke Papa Hizi dan Neng Diki? Curhatnya di sini, ibu-ibunya di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu pada imut-imut itu ya. Tapi diperhatikan semuanya begini semua ibu-ibunya. Itu kok di tengah-tengah ada bapak saya. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita mulai saja sesi tanya-tanya jawab-jawab. Yeah. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya dong. Oh iya, silakan Anda nama dan dari mana? Mau ke mana? Nama saya Jauhari. Jauhari. Dari desa Konoha. Jauh-jauh. Yeah. Jauh. Papa Hibsi, saya ingin bertanya. Merah muda sama merah tua beda berapa tahun ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dek Jauhari tadi ya, Jauhari ya, di Konoha. Iya, Pak. Tadi pertanyaannya... Ya. Merah muda... Berapa beda umur antara merah muda dan juga merah tua? Satu pertanyaan yang bodoh. Di dalam buku SD kelas 3 A 3A, 3B beda buku. 3A, 3B beda buku. Di situ dituliskan oleh seorang murid yang bernama Toto. Iya, emang seperti nama WC. Dia menuliskan berapa beda umur antara merah tua dan juga merah muda. Beda umurnya ya cuma 3 hari itu. Terima kasih Pak Hibsi atas jawabannya. Terjawab. Terima kasih. Pertanyaanku kedua boleh, silakan. Silakan pertanyaan kedua. Iya, silakan. Saya untuk pertanyaan kedua sebutkan saya dari Papa Hibsi, siapa nanya, dan dari Papa mana. Hibsi. Silakan. Silakan. Apa salahnya ketika teman kita terjatuh kita bangga, Pak Hibsi? Ada teman jatuh. Iya, betul. Lalu kamu bangga. Iya. Itu. Satu permasalahan di sini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tergantung bagaimana jatuhnya. Jikalau seseorang terjatuh tetapi dia malu, kamu jangan bangga. Soalnya malu. Lalu yang kedua, apabila ada seseorang terjatuh itu pendapat yang kedua. Untuk pendapat ketiga depending, ya. Karena pendapat dua terlalu lucu. Silakan pertanyaan berikutnya. Aduh. Ya. Ini sebenarnya ada isinya. Tapi, Tapi bohong. Silakan jika lo ingin bertanya lagi. Yeah. Pertanyaan terakhir. Baiklah, pertanyaan karena terakhir. Terlalu capek mikir terus. Dan harus lucu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Semoga dari lucu. Dek siapa dan dari mana? Saya Rahmat dari Abu Dhabi. Wadadau. Untuk Rahmat dari Abu Dhabi, mari kita katakan bersama. Wadadau. Itu ya. Ini soal rumah tangga, Papa. Rumah tangga.
Kemarin sendal saya hilang sebelah. Saya tanya sama sendal yang sebelah lagi gak dijawab. Ada sebuah sendal hilang. Lalu yang satu ditanya tidak bisa menjawab. Ini permasalahan yang sering sekali terjadi. Dahulu dikisahkan, ada seorang nenek-nenek yang kehilangan bajunya. Lalu dia mencari-cari kesana kemari sambil dia bernyanyi seperti ini. Bajuku, yuk semua yuk. Bajuku. Bajuku, bajuku, di mana dong sendal? Di mana dong sendal? Sendal ada di hatimu. Gitu. Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya untuk Papa Hifzi.